Dalam kunjungannya ke Amerika Serikat, ternyata Panglima Angkatan Bersenjata Ukraina Valery Zaluzhnyi membeberkan kerugian Ukraina akibat perang melawan Rusia, disebutkan sebanyak 257.000 orang tewas sejak awal pertempuran. Mantan penasehat Pentagon Douglas McGregor memberikan penjelasan. Panglima Angkatan Bersenjata Ukraina Valery Zaluzny selama kunjungannya ke Amerika Serikat diam-diam memberikan tahu para pemimpin militer Amerika Serikat termasuk Menteri Pertahanan Amerika Serikat Lloyd Austin dan Ketua Kepala Staf Gabungan Jenderal Milley. Hal ini soal berapa banyak orang yang telah tewas sejak awal konflik. Ia diam-diam memberitahu mereka bahwa Ukraina telah kehilangan 257 ribu orang sejak awal. Sebelumnya McGregor mengatakan bahwa karena kurangnya sumber daya mobilisasi, Kiev harus mengambil tindakan darurat. Mereka merekrut remaja berusia 13 tahun dan orang-orang yang tidak mampu menjadi tentara. Pada saat yang sama, perwira tersebut sangat menghargai pelatihan personel tentara Rusia dan pendekatan yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan misi tempur. Sebagaimana informasi sebelumnya, serangan Rusia ke Ukraina mulai terjadi pada 24 Februari tahun lalu. Konflik keduanya pecah setelah Zelensky mengungkap ketertarikannya untuk bergabung dengan anggota Pakta NATO. Rencana itu lantas ditetang keras oleh Rusia. Putin menganggap tindakan yang dilakukan Ukraina berpotensi mengancam keamanan negaranya. Kekhawatiran ini membuat pemerintah Moskow akhirnya terpaksa menggelar operasi militer khusus di Ukraina. Hal itu sebagai bentuk pencegahan agar Ukraina tidak menjadi benteng anti-Rusia setelah bergabung dengan NATO. Namun, bagi Ukraina dan Barat, operasi militer khusus Rusia di Ukraina dianggap invasi. Kedua sekutu itu mengatakan invasi Putin adalah perampasan tanah imperialis. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!